Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Selamat menonton. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys sama Wong Cilik, Wong Desa di channel Bang Muslim. Channel yang selalu ingin berbagi buat bersama, dan kali ini kita akan melakukan penaburan benih ya guys. Oke, silakan ikuti saja perjalanannya. Oke guys, ini kita sedang dalam proses penaburan benih yang Bang Muslim melakukan dengan menggunakan kaleng ya, dibantu kaleng. Nah, penaburannya kita lakukan di bedengan yang sudah kita siapkan kemarin. Dan tentunya sudah di-upload ya, dan sudah Bang Muslim langsung upload. Oh iya guys, ini lahan pembibitan memang sengaja masih berisi air ya. Ya tentunya tahu ya kenapa ya, karena di video sebelumnya Bang Muslim kan sudah bilang kalau di sini habis hujan deras ya, entah beberapa hari, bahkan sudah beberapa minggu ya. Nah, kalau kondisi lahan kering, kalau kita sudah semprotkan racun keong, nanti racunnya tidak berfungsi ya guys, jadi percuma saja. Oleh karena itu airnya makanya masih saja banyak tersisa, karena sengaja Bang Muslim sisakan agar racun keongnya menjadi berfungsi. Oke, nanti tentunya akan dikeringkan juga ya guys setelah ini. Oke, ini penaburan benihnya ya guys, bisa diperhatikan dan disimak ya. Tidak boleh terlalu menumpuk di satu tempat, tapi tidak juga boleh terlalu jarang. Jadi sebaiknya kita lakukan secara bertahap. Kita ratakan dulu, nanti sisanya kita ratakan lagi, supaya jangan terlalu menumpuk di satu tempat. Oke guys, ini udah selesai. Jadi airnya kita buang saja ya semuanya ya. Kita bedah lagi benteng apanya, benteng pematangnya, dan airnya kita keringkan. Oke guys, ini sudah keesokan harinya ya. Nah, jadi sudah pada tumbuh dan alhamdulillah bagus juga pertumbuhannya. Oh ya, udah tahu kan ini bibitnya, bibit jenis TW padi, TW hijau ya guys. Dan ini bisa dilihat keong-keongnya sudah pada mati. Oh ya, bibit TW hijau ini kurang lebih 110 hari baru bisa dipanen ya. 110 HST. Nah, oke guys, bisa dilihat nih keongnya pada mati, dan itu jalur-jalur itu sengaja dibuat supaya airnya lebih tuntas ya guys. Jadi tidak mengendap. Kalau airnya mengendap nanti susah ya guys. Oke guys, segitu aja dulu. Jumpa lagi di video-video selanjutnya lagi. Jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan like video-video Bang Muslim. Dapatkan selalu update-annya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.